وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا أرحم الراحمين. حضرة الكرام، العلماء، الزعماء، para alim ulama، para asatidz، para ustadz، para tokoh masyarakat, imam, masjid, guru, tanah, para jamaah yang dihormat, tokoh pemuda, ibu-ibu, saudara di pengawasan yang dihormat, barangkali sedayana tetanggi, sedayana perempuan di sedayana, mungkin-mungkin kepalanya orang korban karena silaturahim hari kantos dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat saudara salam tetapkan bagi orang sedayana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Dibagi kabur Allah kena para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, selaku salih hamba-hamba, wasyuhada, sudah musuhan bangsa saya, sudah dibagi kabur orang sajana, selaku umat kabur sajana, diangkat umat kabur kena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sajana, ingin syafa'ah khutbah khususnya yang tak syafa'ah nanti dan kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dugika sasi kulut gebiak maulid di mana-mana. Alhamdulillah. Lepas yang kesempurnaan di cenduk Dugi wali, dugi wali, alhamdulillah. Di jati se'e ada yang mulai itu haul Habib Toha bin Hasan bin Yahya Pengarang roti, namanya roti bin Udra atau biasa awas sejian sesih sekali kita malam Selasa tadi di Masjid Riyadhul Ulum. Nabi Muhammad SAW lagi nangis sedih.
banyak sahabat yang tak tahu, menangis seolah-olah tidak percaya tokoh patutan kita meninggal dunia. Sampai Abu Bakar sedih keluar untuk menyatakan kepada sahabat, kajian Nabi Masa di Sepangeran, kajian Nabi Masa manusia biasa, terus dikitos lagi jadi uang sebenarnya, terus percaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain nyembah Muhammad tapi nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat seolah-olah tidak sadar bapak dari bapak dulu ayo bapak putar bukit baca tak ayo dilembut terang ayo di jalan ini bisa sepuluh ribu bayangkan para sahabat datang waktu itu ke rumah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kanjeng Nabi meninggal, maka generasi berikutnya adalah generasi sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan, Ali bin Thalib, Umayyah bin Idris, Sufyan dan seterusnya. Setelah meninggal seorang sahabat, muncul kemudian generasi berikutnya tabi'in, yaitu generasi yang pernah bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga kenapa orang yang pernah bertemu sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti tabi'in dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat kan ada yang di memori kita ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar khutbah, pernah melihat jubahnya, udang-udangnya, tongkatnya, bagaimana berjalan. Loh, tapi ini ada tetangga sekali sebagai kurang ya pernah dikandil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Generasi berikutnya muncullah tulisan-tulisan Al-Quran dan ajaran tentang perjalanan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berupa sirah, berkurang-kurangan cerita geografi seperti sirah Ibnu Hisyam, ada juga yang didapat dari hadis-hadis, ada juga yang menulisnya dengan syair-syair untuk menggambarkan perjalanan bentuk tubuhnya kanjeng Nabi, bagaimana kalau berjalan, bagaimana kalau tersenyum, untuk apa? Untuk memberikan memori kepada generasi setelahnya. Bisik balon kering kanjeng Nabi itu seratus tua. Kemudian diteruskan di sekitar Ka'bah pada zaman 1500, 1600, 1700. Dari tahun 1800 ke bawah hadirin sekalian, di Mekah teh merundang, di Mekah teh maraca dewa, di Mekah teh maraca barang janji, di Mekah teh warini ayo toriko sakia toriko sakia aya toriko odia macam berubah itu ya baru sekitar tahun 1800 setelah Abu Aziz bersama-sama Abdul Wahab untuk memberangus Sufia. Ini ada cerita lagi. Itu cerita mereka yang berhubungan sama Majalengka. Cerita mereka. No. Jadi leluhur orang sarayana bahwa sanes muslim. Punya kan? Wah, sejarah itu
Ayo dari Malaysia, ayo langsung dari Afrika naik kapal macam-macam. Yang jelas kalau kita telusuri banyak penemuan-penemuan sejarah bahwa bahkan zaman sahabat pun bertanding beberapa pasukan tapi tidak berhasil. Zaman Muawiyah dengan setiap dinasti Muawiyah pun pernah dikirim ke neraka tapi tidak sukses besar. Baru oleh keturunan-keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dari Bani Basyaiban datang ke pantai utara kemudian mendapatkan kesuksesan yang besar. Siapa itu? Dari mulai secara fisiknya Maulana Malik Ibrahim dari Lampung. Diteruskan oleh keturunan Sunan Bona, Sunan Giri, Sunan Raja, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Mulia, Sunan Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Ya, itu keturunan-keturunan Kanjeng Nabi daripada Syekh Syaibah Syaibah yang mendakwakan Islam yang secara masih diterima oleh orang Indonesia bahkan tanpa peperangan. Jadi orang luar negeri mah aneh, Mesir lalu ke Islam amun bid'ah membawa senjata. Ada Rusia Spanyol itu pernah lalu Islam itu torek Rizia membawa senjata. Pernah masuk Baghdad, Iran, itu orang yang hotel bawa senjata. Nah yang ke Indonesia ini ada yang bawa senjata, lagi berbondong-bondong masuk Islam. Sampai ke gunung-gunung, sampai ke pantai-pantai, kacolong, arasuk Islam. Kacik pulus, arasuk Islam. Sampai ke jalan-jalan kampung, ke gunung Cinomai, arasuk kisah-kisah kemauan Nabi sampai ke cinta wawangan darah ya ayah Islam sahabat wawang ternyata ini tidak mungkin kalau bukan Waliullah yang membawa Islam ini yang mengajarkan dengan rahmatan dengan secara khususnya kain jamaah
Masjid dulu jatuhnya serkembangan juga. Mungkin-mungkin tepi tidak kemak siapa. Ia juga sekian mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kan buka benar karena ia tidak pernah beribadah. Nukat iluna mungkin-mungkin kemulina ia mungkin-mungkin jaman harap tentram adem rukun sa'uyunan betolok royok kompak. Tapi kompak dan jatuh benar kau bilang sah, kesalahan itu melalui sejarah, hafutan, kerabatan, baik. Jadi hafutan kerabatan, nasrullah muslimin, Allahumma fitnah al-muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.